Assalamualaikum, apa khabar semua? Pada satu ketika, Nabi Muhammad SAW menjadi imam di dalam sembahyang. Tiba-tiba seorang ahli jemaah bersin. Hadrat Muawiyah bin Hakam menegur dan berbual dengan berkata, "Mudah-mudahan Allah merahmati engkau wahai yang bersin." Sahabat-sahabat yang lain memandang kepada Muawiyah. Muawiyah berkata, "Apa musibah yang berlaku pada aku hari ini? Kenapa korang tengok aku?" Semua sahabat memberi isyarat untuk diam sambil menepuk kepala mereka. Hadrat Muawiyah bin Hakam faham bahawa dia telah melakukan kesalahan dalam sembahyang. Setelah solat, baginda Rasul memanggil Muawiyah. Muawiyah berkata, "Aku berani bersumpah, tidak pernah aku melihat seorang guru sebelum dan selepas baginda yang sangat baik. Nabi tidak menghina aku, Nabi tidak memukul aku, dan Nabi tidak memarahi aku." Sebaliknya baginda berkata, "Secara pasti, tidak harus kita berkata-kata dalam solat. Sebaliknya solat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, kita selesai mendengar hadis yang mulia tadi. Apa pengajaran yang anda dapat daripada hadis tadi? Isikan di ruangan komen ini untuk kita kongsi manfaat kepada semua teman-teman kita. Jazakallah khair. Assalamualaikum.